Laporan catatan Kemenkumham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Komandan Pasmar 1 Bapak Laksamana Pertama Pak Umar Faruk beserta seluruh jajaran dan rekan-rekan dari Poltekkip dan Poltekkip, Pak Kabag Administrasi Umum Administrasi Akademik dan Poltekkip, Kabag Administrasi Akademik Poltekkip dan Kasubag Akademik, dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh calon taruna. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa beraktivitas, bisa menghela nafas. Dari mulai tadi pagi kita bangun pagi, kemudian Anda melakukan binjas dan seterusnya hingga detik ini. Dan mudah-mudahan kondisi ini masih tetap terjaga sampai Anda nanti di penghujung masa basis ini pelantikan dari taruna menjadi calon taruna. Para catar yang ngantuk gak nih? Sudah makan? Tadi pagi makan apa? Ya, satu orang. Izin memperkenalkan diri. Nama anak Agung Sri Agung Sindia Pramas Dewi. Asal Bali. Izin menjawab Bapak. Siap, tadi pagi kami memakan nasi, ayam, dan telur. Siap, terima kasih. Minumnya? Siap, minum air putih. Tidak ada yang berwarna, minumnya? Siap, tidak. Silahkan. Siap, terima kasih. Izin duduk. Tepuk tangan, teman-teman. Sambil jalan aja ya. Di atas. Para taruna sekalian, seperti yang pernah kami sebut beberapa hari yang lalu, kedengeran nggak suara saya di belakang? Boleh ditambah suaranya sedikit? Tes satu. Ya, tambah lagi, tes, tandun. Ya. Langsung ke slide berikutnya. Ya. Ucapan selamat datang ini yang kami tempel. Anda ada yang lihat nggak waktu di sana? Di BPSDM? Lihat? Kenapa kami tulis selamat datang calon pemimpin bangsa Indonesia? Ya, emang saya bisa jadi presiden pak, atau wapres, atau menteri? Tidak ada yang tidak mungkin, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi perjalanan hidup seseorang ini tidak ada yang tahu. Apakah Anda pernah bermimpi menjadi calon taruna di Kementerian Hukum dan HAM?
Gini, pernah mimpi? Pernah mimpi? Luar biasa, mimpinya jadi calon calon kementerian untuk datang. Anak, anak nama? No. Siap. Lana apa? Siap, Lana. Oh Lana, dari mana? Dan? Siap. Asal itu? Siap, mau disini jawab? Nama, Lana Claudia Kristina Ines Yoberi. Asal, bagaimana Pokok Barat? Bagaimana Pokok Barat? Berapa kawan? Siap, tiga. Tiga orang? Siap. Papuanya tiga orang? Siap. Apa wanitanya tiga orang? Siap, wanita dua, satu, laki-laki. Satu, laki-laki. Siap, terima kasih. Ya. Ucapan selamat datang dari kami ini adalah untuk Anda. Karena apa? Anda dicetak di BPSDM ini, nanti Anda akan menjadi calon-calon pemimpin ke depan. Ya. Oleh karena itu, sebagaimana yang namanya calon, tentu harus mempersiapkan diri dari sejak dini. Ya. Dari sekarang, bukan nanti, harus dari sekarang. Makanya ada proses pelatihan yang seperti ini, pendidikan mental, fisik yang ditempa di marinir ini. Ini adalah dalam rangka membekali Anda untuk kelak Anda satu saat menjadi pemimpin bangsa ini. Kita tidak ada yang tahu siapa akan menjadi apa ke depan nanti. Siapa mau berbuat apa ke depan nanti. Ya. Oleh karena itu, Anda kami bekali dengan berbagai hal supaya Anda siap menghadapi tantangan di masa yang dekat datang. Pak? Ya. Salam pembaruan. Karena sudah ada yang begini, kalau sudah sebegini lewat, ayam lewat tapi atas, ya. Nah, kemudian ini ada lagi belum, sudah. Ada ini dalam kader, generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Kementerian Hukum dan HAM. Tempat tugas Anda sudah siap nanti di depan. Begitu Anda diwisuda, Anda akan menjadi aparatur sipil negara di jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Enggak? Dari mana, Enggak? Siap, izin perkenalkan diri, calon taruna politeknik Inggris angkatan 26. Nama Ayu Angela, asal Bengkulu Selatan. Nama? Siap, asal Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan. Siap. Sehat? Siap, sehat. Suara kayak film begitu. Siap. Sehat, ya? Siap, sehat. Masih kuat? Siap, masih. Ya, jadi ada semuanya adalah kader. Sebentar lagi Anda akan dilantik, tapi tergantung kepada Anda, apakah Anda akan dilantik atau Anda akan pulang. Apakah buktinya ada teman Anda yang sudah pulang? Berapa orang teman Anda yang pulang? Siap. Siap, Bapak. Kalau jadi kalau tahun aku teknik dan HAM, nama pada adalah asal langsung. Jawab, Pak, izin. Satu, Pak. Satu orang. Siap. Sudah sampai di BPSDM, pulang. Siap. Ada yang mau pulang lagi? Siap. Bukan mana yang mau pulang. Lagi. Belum apa-apa, baru satu hari. Ya. Oleh karena itu, pembekalan-pembekalan ini sangat penting supaya Anda punya kesiapan mental dan fisik. Mental saja tidak cukup, ya. Lagi ini. Agit dan lagi ini. Siap, izin memperkenalkan diri. Calon taruna Politeknik Hukum dan HAM, Agus Sarul Zikri Bawa, asal Magelang. Kenapa enggak diambil? Siap, karena suka di Politeknik Imigrasi, Bapak.
Dari mana dapat informasi Politeknik Migran dan Hisab? Dari internet dan sosial media, Bapak. Hisab. Ya. Nah, ingat ya, Anda adalah kader Kementerian Hukum dan HAM. Bidang tugas kita ada dua untuk hari ini di sini, pemasyarakatan dan imigrasi. Tapi saya minta tolong kepada Anda, jangan buat dikotomi itu. Oh, kamu kan Poltekkim, saya Poltekkim. Nah, itu lepaskan. Di sini Anda berbaur jadi satu. Supaya Anda menjadi kuat dan saling menguatkan. Harus saling menguatkan. Tidak boleh saling melemahkan. Ya. Nggak usah dicontoh yang ada di medsos-medsos, yang ada di bagian sebagian dari masyarakat kita yang saling mencemooh, saling menghina. Ya. Nggak usah itu ditiru. Biarkan yang ada di luar. Seperti itu. Kita sebagai kaum intelektual harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Mana yang salah, dan mana yang jelek. Anda harus bisa bedakan. Karena Anda sudah bukan di generasi yang tidak jelas. Tapi Anda berada di sini adalah untuk dididik, untuk menjadi manusia-manusia unggul dan manusia-manusia yang tangguh. Mau laki-laki ataupun perempuan. Dan dari Sabang sampai Merauke. Kemarin yang dijalankan dari mana? Dari mana ya kemarin? Yang kosong tidak ada. Mana? Jambi ada? Jambi ya? Jambi ada? Oh ada. Sulbar? Ada Sulbar? Oh ada. Gorontalo? Ada Gorontalo? Oh ini Gorontalo tidak ada. Berarti harus ada yang sosialisasi ke Gorontalo. Kemarin ada permintaan dari Bupati Tahuna. Khusus kita sosialisasi di tahun, ada yang dari tahunan sini nih? Tahunan? Tidak ada. Kepri? Nah, nanti ada kita jalan-jalan ke tahunan kalau di Kepri. Baik, ya. Lalu bagaimana untuk menjadi kader ini? Apa yang harus disiapkan? Next. Anda sudah mengambil keputusan, kemarin kita sudah bahas sedikit ini. Anda sudah mengambil keputusan bahwa saya memilih menjadi, Anda boleh duduk rileks, nggak usah tegang, rileks aja. Tapi bukan tidur, ya. Boleh duduk rileks. Ya. Oke, please. Siap. Ya, kalau yang mau minum, silakan minum. Siap, makasih. Ya, silakan. Rileks ya. Tapi fokus ke depan. Ya, keputusan ketika Anda mengambil klik keputusan saya ingin menjadi calon taruna Politeknik Hukum dan HAM. Anda harus sadari bahwa pada saat itu bersamaan dengan itu Anda pun ada tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Anda jaga marwah Kementerian Hukum dan HAM karena Anda sudah menjadi keluarga besar hukum. Dan HAM, setelah Anda menjadi taruna, keluar dari rumah Anda, Anda pulang liburan, keluar dari rumah Anda, Anda harus pakai baju dinas. Ya, harus pakai baju dinas. Anda silaturahim ke kantor imigrasi, kantor lapas rutan, kantor wilayah. Anda harus mengenakan pakai baju dinas dan Anda wajib hormat kepada seluruh pegawai yang senior. Apalagi sama senior Anda. Sama pegawai pun Anda wajib hormat. Dan nanti seandainya Anda sudah lulus,
Anda keluar dengan pangkat pengatur muda. Kalau di TNI Polri, Letnan 2. Penata ya. Kalau pengatur, golongan 2 ya. Penata. Penata muda. Meskipun Anda sudah di level perwira, tapi Anda tidak boleh sekali-kali merendahkan pangkat yang di bawah Anda. Menghormati, menghargai manusia bukan dari status, bukan dari pangkat, bukan dari jabatan, tapi kita sebagai manusia dengan manusia. Kenapa? Karena yang namanya kehormatan, yang namanya pangkat, jabatan, prestis diraihnya susah, luar biasa. Tapi kalau untuk jatuh, mudah juga, luar biasa. Sangat mudah. Ya. Ada orang kaya raya, mau makan apa saja bisa, karena dia duitnya banyak tuh. Tapi ketika dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu penyakit saja. Bapak tidak boleh makan banyak gula, Bapak tidak boleh makan banyak lemak, Bapak tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Akhirnya dimakan apa? Rebusan, Bapak. Jadi duit yang banyak pun tidak ada artinya. Ketika badan kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang saya maksud, bahwa sangat mudah bagi Allah untuk menurunkan derajat orang. Kalau orang yang kena, mohon maaf, autoimun, dia harus banyak kena matahari. Meskipun punya jas dan sebagainya, ketika keluar, seperti waktu COVID kan? Ya. Buka baju, pakai kolor aja. Terus dikerangkeng, gak boleh kemana-mana. Siapapun dia, jenderal sekalipun. Ya. Pejabat, menteri sekalipun kena COVID, nggak boleh naik kawal, keluar, jalan-jalan, apalagi di kawal, nggak boleh, karena pengawalannya harus jauh-jauh. Itu bagaimana Allah memperhatikan ini. Jadi tidak alasan kita untuk sok. Anda sudah nanti menjadi tahun dan nanti ketemu kawan-kawan Anda SMP, SMA. Jangan sekali-kali ada sebuah perkataan teman-teman Anda yang pokoknya mungkin secara pandangan manusia di bawah kebolehan. Tetap kita harus santun, sopan sama teman-teman kita, rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah hati. Tanggung jawab. Di situ juga ada resiko. Apa resikonya? Ya, ketika Anda sudah menjadi taruna, pasti banyak orang yang akan melihat Anda. Masyarakat itu pasti akan melihat Anda. Friska, Friska akan dilihat. Kalau sedang berpakaian dinas, pasti akan dilihat. Gerak geriknya, tetangganya, temannya pasti akan terlihat. Berbuat hal sedikit yang melenceng pasti akan ada. Kalau sekarang sudah luar biasa karena kecanggihan teknologi, medsos langsung berbicara, netizen berbicara, wah segala macam. Resikonya semakin besar. Oleh karena itu, perlu hati-hati. Dan setiap pengambilan keputusan, satu saat Anda memangku satu jabatan, setiap pengambilan keputusan pasti akan ada efek, pasti akan ada tanggung jawab, pasti akan ada risiko. Nah, dari sekarang Anda harus pahami itu. Anda sekarang jadi taruna, pasti akan ada tanggung jawab. Anda nggak boleh lagi seperti yang kemarin. Anda harus switch mental, harus berubah.
bahwa Anda tidak seperti anak SMA kemarin. Kalaupun Anda pernah kuliah kemarin di perguruan tinggi yang lain, Anda tidak seperti anak mahasiswa yang lain. Karena Anda punya uniform, Anda punya seragam. Cara jalan Anda aja diatur. Cara duduk, cara makan. Aduh, Pak, ribet banget, Pak, ya. Ah, itulah resikonya. Tapi disitulah Anda dididik menjadi manusia yang tertib. Tertib segala sesuatu. Dari mulai bangun pagi sampai Anda tidur lagi. Semua dia. Terus, tapi juga ada harapan. Apa harapannya? Anda ketika sudah dididik di kader, tentu Allah ini maha adil. Orang yang sudah berjuang pasti akan diberikan insentif. Orang yang sudah berbuat baik pasti akan diberikan ganjar, diberikan balasan, diberikan reward. Ada harapan? Ada yang dari pegawai? Ada yang dari pegawai? Pangkat Anda apa sekarang? 2A, 2B? Yang 2A, tukang tangan. Yang 2B? Anda 2A sampai ke golongan 3. Berapa tahun Anda harus lewat? Ya. Bapak, terutama Politeknik Kementerian Hukum dan HAM, nama Ahmad Taufik Roman, asal Rembang, Jawa Tengah. Izin menjawab, Bapak. Ya. 16 tahun, Bapak. Berapa? Selama 16 tahun. Baru. 16 tahun. Ya. Kalau yang dari 2B? Ya. Ada yang jawab? Ya.12 tahun dari 2B yang belum pernah jadi pegawai pasti Anda nggak ngerti, nanti suatu saat Anda ngerti, saya tidak akan ngasih pengertian sekarang. 12 tahun entah sampai kapan kalau ia masih diberi umur, apalagi yang 16 tahun ya. Tapi dengan Anda masuk ke politeknik ini, banyak tangga yang dipangkas oleh Anda. Saya dari dulu ketika tugas di divisi, saya selalu tawarkan kepada teman-teman yang CPNS 2017, 2018, 2019. Siapa yang mau masuk politeknik? Kenapa? Karena ada bonus demografi yang kepangkas tadi, 16 tahun, 12 tahun. Karena apa? Anda lulus dari sini, keluar penyesuaian ijazah, langsung Anda 3A. Itulah pengambilan keputusan Anda, diakhiri ada harapan yang lebih baik dibandingkan dengan teman-teman Anda yang sekarang masih. Tapi bukan berarti sekali lagi Anda menjadi sombong karena itu, ya. Itu. Next, lanjut. Nah, yang kedua, Anda harus bersyukur, ya. Apa kata Allah di dalam surat Ibrahim? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kamu ingkar, bukan dikurangi, tapi azab yang akan turun. Harus bersyukur. Apa wujud syukur? Nah, ini nanti Anda jangan kayak senior-senior Anda dia. Ya. Keluar dari asrama, robos, nggak pakai baju dinas. Itu namanya nggak bersyukur. Elsa? Alsa? Dari mana, Elsa? Rio.
Rio yang mana? Siap, Kota Pekanbaru, Pak. Pekanbaru? Berapa orang dari Pekanbaru? Siap, bisa menjawab 6, Bapak. Nah, siapa lagi? Angelina? Siap. Dari mana? Siap, Bapak, izin memperkenalkan diri, calon taruna Politeknik Kementerian Hukum dan HAM. Nama Raden Jenda Purba, asal Pekanbaru Riau. Siap, terima kasih, Bapak. Purba sampai dari Riau? Siap. Bukan sebaliknya. Siap. Jadi memang di Riau itu banyak marga dari Medan, lahir besar sudah di Riau. Nah, ini harus disyukuri. Anda lihat sekarang teman-teman Anda yang kemarin bareng-bareng dengan Anda berjuang untuk masuk Politeknik. Berapa ribu kemarin? Astrid, berapa ribu? Orang yang daftar. Apa Anda mau nyanyiakan? Teman Anda yang 12.000 itu sangat luar biasa ingin masuk pakai uniform ini, pakai seragam ini. Syukuri, jaga perilaku Anda selama Anda pendidikan. Ini kemarin, belum lama, Politeknik Imigrasi baru mendeokan beberapa taruna. Berapa? Dua. Karena perilaku. Kok bisa, Pak? Bisa. Karena apa? Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Pikirannya kalau sudah keluar terus tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat. Ada. Laporan masyarakat, pengaduan masyarakat. Ya, dulu. Jadi Anda jaga. Anda menjaga itu Anda bersyukur. Dan ingat, Anda harus jadi anak yang soleh. Jangan jadi anak durhaka kepada orang tua yang sudah membesarkan Anda sampai hari ini. Menyekolahkan Anda sampai di titik ini. Anda pakai baju seragam yang keren dan gagah seperti ini. Kita dengarkan Ustaz Dasat Latif. Ada secuil cerita. Seperti cerita. Ya. Anak durhaka abad modern. Kira-kira tahun lalu di Sulawesi Selatan. Ada anak usia 22 tahun. Masuk di opname. Keluar opname, besoknya langsung mau pergi naik motor. Dilarang sama ibunya. Nah, kau baru keluar dari rumah sakit makan ongkos. Kalau kau keluar sakit lagi kamu, jangan kau keluar nak. Saya mau keluar, dilarang sama ibunya. Marah ini anak, dia tempeleng ibunya. Ditempeleng ibunya, dilihat sama bapaknya. Kurang ajar ini anak. Mamanya ditempeleng. Datang bapaknya, dia pukul melawan ini anak. Bapaknya usia 60 tahun, ini anak usia 22 tahun. Duel berkelahi. Jatuh bapaknya pingsan, dia seret masuk ke gudang, dia cungkil dua belah mata bapaknya. Meninggal bapaknya, Pak. Meninggal bapaknya. Tangkap sama polisi. Beberapa hari kemudian meninggal juga ini anak, tidak ada yang mau sholati. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Anda pulang ataupun nanti Anda kembali ke asrama, sebelum kembali ke asrama cium tangan hormat kepada orang tua Anda, bukan hanya kepada pembina, bukan hanya kepada direktur, tapi orang tua Anda juga harus hormat cium tangan. Hormat beliau. Karena beliau berdoa itulah kita menjadi seperti ini sekarang. Doanya tidak pernah putus untuk anak-anaknya. Dan ketika membaca, mendengar bahwa Anda dinyatakan lulus, air matanya turun, air matanya netes. Air mata kebahagiaan. Jangan sampai Anda ganti
air matanya dengan air mata kesedihan karena Anda di drop out dari politeknik ini. Jaga yang sudah Anda dapat, pegang erat-erat, jangan pernah lepas dari kita. Lanjut. Dan bukan hanya kita bersyukur, tapi ini adalah juga merupakan amanah. Amanah dari Allah. Anda sebentar lagi 3-4 tahun Anda di politeknik ini, Anda akan menjadi aparatur sipil negara. Anda akan menjadi penegak hukum. Anda akan menjadi orang-orang yang punya peran di negeri ini. Dan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari negeri ini untuk Anda yang Anda harus laksanakan dengan baik, sebaik-baiknya. Sesempurna-sempurnanya, meskipun manusia tidak ada yang sempurna, tapi lakukan yang terbaik amanah itu. Next. Ada mic? Boleh mic wireless? Apa itu amanah? Amanah itu Anda harus melaksanakan tugas dengan jujur. Baik. Ada PBO mengatakan, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Buang itu jauh-jauh. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Itu yang harus Anda lakukan. Terus, bisa dipercaya. Ketika pimpinan memberikan tugas kepada Anda, lakukan dengan sebaik-baiknya tugas tersebut. Berarti Anda menjaga amanah. Anda dapat tugas nanti dari dosen. Selesaikan tugas-tugas Anda sebagai taruna. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jujur dapat dipercaya. Ketika Anda diberikan tugas, lakukan dengan baik apa yang diamanahkan. Ini ada anggaran, realisasikan dengan jujur. Ada tugas, Anda lakukan tugas, selesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan lakukan secara tuntas dan berkualitas. Jangan asal. Karena ketika kita melaksanakan tugas asal, maka kita pun akan menjadi manusia yang asal. Kita tidak akan jadi apa-apa. Lanjut. Ya. Tasya, bacakan yang warna biru atas. Siap, izin memperkenalkan diri calon taruna politeknik ilmu masyarakat angkatan 58. Nama Cici Syarani, asal Kendari, Sulawesi Tenggara. Izin membaca, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surat Al-Azab ayat 72. Siap, terima kasih. Jadi Allah menawarkan amanah ini kepada gunung-gunung, bumi, langit. Semuanya tidak ada yang mau menerima amanah ini. Karena apa? Karena takut mengkhianati dari amanah ini. Lawan kata amanah adalah khianat. Tidak melaksanakan tugas dengan baik itu adalah khianat. Langit, bumi, gunung-gunung, tidak ada yang mau menerima amanah. Hanya manusia yang berburu amanah. Bila perlu beli jabatan itu. Sikut kanan, sikut kiri hanya untuk mendapatkan jabatan. Nah,
Anda jangan lakukan. Lakukan tugas dengan baik, Allah tidak tidur. Allah akan berikan. Waktunya Allah yang tahu. Kapan yang baik waktunya diberikan? Karena apa? Karena tidak semua orang bisa menerima secara mental, fisik ketika menerima amanah itu. Abu Muslim, Adil, baca yang abu-abu. Izin memperkenalkan lagi, selamat malam sesungguhnya Allah memberi kamu berbakti lagi dan berbuat kebaikan, memberikan kepada kamu kerabat dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan perbuatan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surah An-Nahl ayat 9. Ya, jadi ini adalah amanah. Allah melarang berbuat keji, mungkar dan permusuhan. Di agama lain pun pasti ada. Ya, nilai-nilai ini di agama lain, Hindu, Buddha, Kristen dan yang ada di Indonesia, agama itu pasti perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan, pasti itu semuanya diatur. Dan itu pasti bertolak belakang dengan ajaran-ajaran agama kita semua. Jadi ada ketika nanti menjalankan tugas bagi, ingat ini ya. Jangan sampai berbuat keji, mungkar, apalagi buat riak-riak permusuhan. Saling mengatasi, memojokkan, kemudian menghasut. Sebagian saudara-saudara kita, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kenapa mereka berantem terus? Karena ini antara suku yang satu dengan suku yang lain masih ada kadang-kadang yang saat ini konflik. Karena mereka menyebarluaskan permusuhan, bukan kedamaian. Nah, Anda di sini dari berbagai macam suku, agama, ras, dan bahasa. Jangan Anda runcing perbedaan itu. Jangan Anda tajamkan perbedaan itu. Tapi yang harus Anda bangkitkan adalah kesamaan. Apa yang sama dari Aceh? Apa yang sama dari Sulawesi? Apa yang sama dari Riau? Apa yang sama dari NTB? Apa yang sama dari Bali? Itu yang dibesarkan, bukan bedanya yang dibesarkan. Paham? Siap. Dan itu adalah bahan kita. Pilih yang warna oranye, baca. Siap. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Anfal ayat 72. Ya. Jadi di
dalam Islam zaman dulu itu ada kaum Ansor dan Muhajirin. Muhajirin ini orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor ini adalah kaum-kaum yang penduduk yang ada di Madinah yang menerima perpindahan dari Mekah ke Madinah. Di situ Rasulullah menanamkan nilai-nilai persaudaraan yang sangat luar biasa. Meminta kepada kaum Ansor bahwa nanti ada kaum Muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah. Maka terimalah mereka sebagai saudaramu, kata Rasulullah. Seperti saudara sedara. Dan kemudian itu disikapi oleh sahabat Rasulullah. Para sahabat kemudian ada yang datang. Contohnya umpama Agung bertemu dengan saya, "Agung, saya punya rumah dua, buat kamu satu, buat saya satu. Saya punya kebun dua, buat kamu satu, buat saya satu. Dan bahkan ada yang saya punya istri dua, buat saya satu, buat kamu satu." Anda senyum-senyum. Tapi itu betul. Saking kuatnya persaudaraan yang dibangun di zaman Rasulullah SAW sampai seperti itu. Kapan, di mana, sekarang ada yang seperti ini? Persaudaraan yang dibangun buat kamu satu, saya satu. Buat kamu setengah, saya setengah. Kalau kita gimana? Jangan. Oh ya, saya. Jangan, saya aja belum kebagian bagi kamu. Hah? Ya Ben. Di angkatan ini harus dibangun rasanya. Tidak lagi melihat protekin, tidak lagi melihat protekin. Punya nasi satu bagi dua. Kalau berdua, kalau ada lima bagi lima. Tidak lagi lihat. Kamu kontek, kamu nyari aja satu saja. Oh saya kontek, saya telepon. Dah. Lakukan. Jaga kekompakan kekeluargaan satu angkatan. 500 berapa jinak? 185 88 berapa? 500 Pak, kalau punya sepatu PDR, saya sebelah, dia sebelah. Ya, sebelahnya nyari lagi. Berikan, kalau kawan kita punya dua sepatu PDR, pakai apa? Tapi nomornya tak sama, Pak. Dia tidak ada di dalam kita. Ini harus dibuat di angkatan. Tumbuhkan itu. Siapapun dia, dari mana pun dia, itu adalah saudara kita. Bukan orang lain. Setelah 588 ini berkumpul di sini, dicelupkan menjadi satu warna. Satu rasa. Dan akan membuat sebuah karsa. Karsa itu daya, kekuatan. Kalau ada teman Anda yang sakit, berikan semangat. Berikan semangat dia. Selanjutnya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dirinya dan janjinya. Surat Al-Mu'min ayat 8.
Orang-orang yang memikul amanah dan dia kuat dengan memegang janjinya, itu nanti akan mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini kecil banget ini latihan. Ya. Sekali lagi, keberadaan kita di sini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan kita semua. Anda menjadi calon taruna ini adalah takdir Anda. Takdir hidup Anda. Ke depan, Allah Allah. Kalau Anda berubah pikiran di tengah jalan, besok atau lusa, ya Anda tahu juga nasib Anda ke depan mau jadi apa. Lanjut. Ya. Nah, cobalah Anda beradaptasi dengan teman-teman Anda. Apa adaptasi? Adaptasi itu damai. Adaptasi itu menumbuhkan jiwa toleran. Oh ya, nanti Anda belum di asrama ya. Nanti di asrama Anda akan berasa mana teman kita yang suka buat kotor, mana teman kita yang suka ngepel dan nyapu. Ketika ada kawan kita yang malas-malasan, nah disitulah ujian mental Anda. Dan disitu karakter Anda akan terlihat sabar atau tidak ya, Azra. Apa kita marah karena Azra tidak pernah nyapu? Atau sapu kamu pegang, nah lapel kamu pegang. Karena udah jengkel ya, nggak usah marah-marah, kasih aja stick sapunya, kasih stick pelnya. Adaptasi, menyesuaikan. Anda juga harus menyesuaikan dengan apa? Dengan berbagai macam tata tertib peraturan yang ada di Politeknik ini. Yang pasti peraturan ini berbeda sama sekali dengan hidup kehidupan Anda dan kehidupan Anda nanti di depan. Kalau kemarin Anda makan di dalam semaunya, kakinya rontok, nangkring, ya kan? Kalau sekarang Anda sudah ada tata makan. Apalagi kalau Anda makan dengan senior, Anda makan dengan pejabat, itu sudah lain lagi makannya, beda dengan makan dengan Anda, teman-teman Anda. Tapi kalau Anda ke daerah Riau, Pekanbaru, Minang, mohon maaf ya, Anda mungkin melihat orang-orang saudara-saudara kita dari sana, kalau makan nanti akan ngambil nasinya begini. Begini nih, ngambil nasinya. Nah, terus buka mulutnya lebar-lebar. Nah, ya, masukin semua nasinya. Nah, jangan heran, jangan kaget. Bukan dia tidak sopan, bukan. Kenapa? Karena di sana nasinya rata-rata tabur kayak nasi uduk. Jadi kalau nggak digenggam begini nggak dapet nasinya. Nasinya dapetnya cuma sedikit. Ya. Jadi makanya kalau orang sana makanya begini. Bukan kemaruk, bukan serakah, atau bukan takut kehabisan, bukan. Tapi karena kalau ngambilnya begini dia dapetnya sedikit. Karena nasinya tabur. Sesuaikan diri Anda, ubah diri Anda yang kira-kiranya berbeda dengan kemarin. Oh, di sini ternyata seperti ini. Segera lakukan perubahan pada diri kita. Jangan mangkeng, kata orang Jawa bilang. Jangan keras kepala, kecuali hal-hal yang prinsip terkait dengan norma agama, ya, norma susila. Oh, itu Anda harus pegang teguh. Anda harus kuat. Itu prinsip. Hal-hal yang terkait prinsip hidup Anda harus gigit dengan gigi geraham Anda. Meskipun nanti akan ada konsekuensi, akan ada resiko.
Tidak apa-apa. Disitulah sisi kemuliaan orang-orang yang memegang teguh prinsip hidup. Dan orang yang seperti itu sekarang amat jarang sekali. Jadi Anda harus bedakan adaptasi sampai di mana dan mana yang harus Anda pegang teguh sebagai satu prinsip hidup. Anda harus bedakan. Bukan berarti kalau tak awam Anda nanti umpama ini minuman keras kemudian Anda hidup akan adaptasi. Bukan itu adaptasi. Itu adaptasi yang biru. Awal Anda narkoba, Anda ikut narkoba, bukan itu adaptasinya. Itu adaptasi yang keliru. Ya. Adaptasi sepanjang hal-hal yang bukan terkait dengan hal-hal yang prinsip. Lanjut. Nah, sebagai kader, dan sekarang Anda harus melakukan perubahan yang tadi ada perasaan. Merubah diri Anda dari hal-hal yang tidak patut Anda lakukan di lembaga pendidikan ini. Berubah menjadi sesuatu yang lebih baik untuk Anda ke depan. Apa yang perlu dirubah? Satu, pola pikir. Kenapa pola pikir? Karena dari pola pikir inilah kita. Lalu waktu Anda SMA, Anda kuliah di tempat lain, Anda boleh pikirnya nanti entah apa. Boleh, tapi di sini Anda nanti. Rubah pola pikir. Yang kedua, Pak, pola sikap. Karena dari pola pikir itu akan menuntun kepada sikap Anda. Saya harus bersikap bagaimana? Oh iya, saya sekarang sudah menjadi calon taruna. Sikap saya harus begini. Jadi pola pikir itu akan dibarengi dengan pola sikap. Dan semua itu akan terbentuk dari kostum yang Anda pakai sekarang. Akan menambah sikap Anda terlihat dengan kostum pakaian yang Anda pakai ini. Cara berjalan Anda, cara berbicara Anda, cara mengungkapkan pendapat Anda itu akan berubah kepada pola pikir. Tindak. Jadi Anda akan menjadi manusia yang baru selama Anda menjalani pendidikan di Lemding ini. Mindset Anda berubah, pola sikap Anda berubah, tindakan Anda pun nanti akan berubah. Jika tindakan Anda tidak berubah, maka di kanan kiri Anda sudah ada norma yang akan mengatur Anda supaya tindakan Anda berubah. Dan kalau Anda tidak mengikuti norma ini, tindakan Anda tidak mengikuti norma ini, maka norma ini juga yang akan bicara bagaimana langkah selanjutnya untuk Anda ke depan selama di lembaga pendidikan ini. Seperti itu yang saya sampaikan. Senior Anda sudah ada yang drop out dari Politeknik. Kenapa? Karena perilakunya tidak dirubah. Bagaimana dia merubah perilaku kalau pola sikapnya tidak dirubah? Bagaimana dia akan merubah pola sikapnya? Pola pikirnya pun tidak dirubah.
Jadi dari sekarang Anda rubah yang tiga ini. Anda satu tahu satria baju hitam? Tahu. Anda lahir tahun berapa nih rata-rata? Yang paling tua tahun berapa? Ya, jangan. Dua puluh tiga tahun Anda. Anda sudah pernah nonton Satria Baja Hitam? Nah, berarti Anda waktu itu masih umur berapa nonton Satria Baja Hitam? 6 tahun. Bagaimana? Silakan dulu. Bagaimana Satria Baja Hitam? Ya, Satria Baja Hitam itu ketika berpakaian preman, dia tidak punya kekuatan apa-apa. Dia kalah, disenggol dikit aja jatuh. Ya, disenggol sedikit jatuh. Tapi ketika dia sudah mendapatkan energi yang luar biasa dan pergan atau apa namanya, mendapatkan energi itu, kemudian pasti akan dibarengi dengan ada efek apa? Itulah yang namanya terjadi baru perubahan. Dia harus melingkar dulu kan? Melingkar, berubah. Ketika berubah, kostumnya berubah. Ya? Nah, ketika kostumnya berubah, kendaraan yang dia pakai pun berubah. Ketika dirinya berubah, maka muncullah energi yang baru. Karena kalau tidak ada perubahan itu, tidak akan ada dinamika. Begitu juga dengan Anda, ketika Anda sudah masuk di sini, Anda sudah merasakan perubahan itu. Dan ketika ada perubahan itu, pasti akan ada konflik terhadap internal diri kita, ya kan? Konflik jasmani. Kenapa? Anda kemarin saya dengar ada yang sakit. Karena mungkin tidak terbiasa otot-otot Anda yang tadinya lari cuma seminggu sekali, sekarang lari tiap pagi. Otot Anda kaget. Itu penyesuaian, adaptasi. Nanti juga sembuh, sehat. Nggak usah khawatir. Apa kabar hari ini? Setelah, silakan.